Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan yang barokah, amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan resep King Buah Naga yang enak dan bikin ketagihan. Tonton terus sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, buah naga. Di sini beratnya 1 kilo, teman-teman. Yang kedua, siapkan susu kental manis. Kemudian gula pasir. Bisa juga diganti dengan madu ya, teman-teman. Yang keempat, es batu. Di sini saya pakai es kristal ya. Kemudian yang kelima, air putih. Ini opsional ya, teman-teman. Boleh tidak pakai. Kemudian cup ukuran 16 oz atau bisa gelas ya, teman-teman. Dan yang terakhir, whipped cream. Pertama, teman-teman, siapkan buah naga, lalu dikupas, dagingnya dipotong-potong, dan siapkan dua tempat, yang satu untuk jus buah naga, dan yang satu untuk toppingnya. Proses blender jus buah naga ya, teman-teman. Pertama, siapkan daging buah naga. Di sini saya menggunakan daging buah naga beratnya kurang lebih 400 gram. Yang kedua, es batu secukupnya. Di sini saya menggunakan es kristal ya, teman-teman. Ini juga opsional, bisa tidak pakai. Yang ketiga, gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ini juga bisa diganti dengan madu. Yang keempat, susu kental manis ya, secukupnya. Merek apa saja ya, teman-teman, monggo. Kemudian yang kelima, air putih ya, 100 ml. Ini opsional, teman-teman. Bisa juga tidak menggunakan air putih untuk menghasilkan jus buah naga yang lebih kental. Lama blender kurang lebih 1 menit ya, teman-teman. Setelah membuat jus buah naga, siapkan cup ukuran 16 oz atau kalau tidak ada bisa diganti dengan gelas teh. Di sini saya jadikan 2 cup ya, teman-teman. Tujuannya supaya jusnya lebih kental dan supaya buah naganya lebih terasa. Kemudian atasnya diberi whipped cream ya, teman-teman. Ini whipped cream homemade ya, homemade, membuat sendiri. Insya Allah kedepannya akan dibuatkan tutorial membuat whipped cream yang cepat. Nah, jadi ini porsinya king atau raja.
Oke, teman-teman, resep King Buah Naga ala channel Aan Salman 354 sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru dengan cara like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.